Karena diduga tidak kuat menanjak, sebuah mobil berwarna silver dengan nomor polisi KT1610CA masuk ke jurang di daerah sekitaran Desa Taras, Kecamatan Mentarang pada Sabtu 7 November. Kasih Pelatihan dan Pemberdayaan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau, Alfius melalui Koordinator Lapangan Ishak mengatakan, mobil tersebut diketahui ingin melakukan perjalanan dari Desa Teras menuju Malinau Kota. Hanya saja, di tengah perjalanan, kendaraan roda 4 tersebut tidak kuat melewati tanjakan, sehingga mobil tersebut mundur dan tak dapat dikontrol oleh si pengemudi. Pemadam pun mendapatkan laporan tersebut sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan menuju ke lokasi kejadian untuk membantu mengeluarkan mobil tersebut serta melakukan evakuasi terhadap korban. Diketahui dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Hadi Aris Iskandar melaporkan.